Mereka adalah sejahtera, Kang Harus Wandaru. Kemudian juga dari Partai Nasdem, Kang Saan Mustafa. Dan juga dari Partai Persatuan Pembangunan, Kang. Banyak orang di sini. Man, oh iya. Juga Gubernur periode 2008-2018, Kang Maher. Insan pers, hadirin hadir sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi alhamdulillah kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, diterima langsung oleh Ketua KPUD Jawa Barat beserta para komisioner lainnya, disaksikan juga oleh Ketua Bawaslu beserta komisionernya dan juga partai-partai pengusung. Alhamdulillah, tentu kita dengan pendaftaran ini meyakinkan diri untuk insya Allah bisa maju dalam kontestasi di Pilkada 2024 yang akan datang. Kita berharap bahwa dengan majunya kita, pasangan ASIH ini adalah singkatan dari Ahmad Syaihu Ilham Habibie. Ya. Kita berharap ingin melanjutkan kepemimpinan yang pernah dirintis oleh gubernur-gubernur yang terdahulu. Kemarin Kang Emil sudah memimpin sebelumnya dua periode, bahkan Kang Aher sudah memimpin, atau gubernur-gubernur sebelumnya. Saya jadi punya kisah-kisah sukses, dan insya Allah ini yang kita siap untuk melanjutkan sukses-sukses yang pernah dilakukan oleh gubernur yang terdahulu, dan kita sempurnakan kesuksesan itu dengan memadukan antara IMTAK dan IPTEK. Alhamdulillah, pasangan saya juga ini betul-betul memahami IPTEK sehingga siap untuk memajukan Jawa Barat ke depan. Tentu syarat ini juga diharapkan akan bisa sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga betul-betul bisa sinergis, kolaboratif, saling mengisi dan menyempurnakan pembangunan yang ada. Insya Allah kami berkomitmen untuk pilkada yang demokratis, aman, damai dan bermartabat sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Eyang Habibie, ayahanda dari Pak Ilham Habibie, di mana beliau mengingatkan bahwasanya dalam berdemokrasi tidak cukup hanya sekedar kebebasan saja yang ada, tapi di sana juga perlu ada kedisiplinan. Disiplin dalam upaya untuk menguatkan kita kepada kekuatan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Disiplin dalam menjaga budaya-budaya yang terhormat. Disiplin dalam kehidupan kita keseharian. Demokrasi dengan kebebasan tanpa disiplin tentu akan menimbulkan anarkisme yang tidak diinginkan oleh kita. Sebaliknya, ketika kita hanya berdasarkan disiplin tanpa adanya kebebasan, maka negeri ini akan cenderung pada otoritarianisme. Karena itu, kita ingin mewujudkan sekemampuan kami mewujudkan Jawa Barat ke depan yang maju, adil, dan sejahtera. Terakhir saya ingin sampaikan pantun B.J. Habibie, pemimpin cerdas. Asih gitu dong. B.J. Habibie, pemimpin cerdas. Majukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jabar siap lepas landas. Terbang jauh, lebih tinggi, Allahu Akbar. Saya kira yang dapat saya sampaikan. Wallahu waliyut taufiq ila pamitorik. Nasrullahi wa fathum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.